cooked in coconut. Very tasty. So my evaluation of this food is mantap mantap. Terima kasih Malba, terima kasih. Nasi lemak secara tidak langsung merupakan salah satu menu paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Tidak hairanlah, di luar negara juga masih ada restoran yang menyajikan makanan ini sebagai salah satu juadah dalam menu mereka. Untuk pengetahuan anda, nasi lemak juga merupakan menu kesukaan pemain bola sepak terkenal dunia, N'Golo Kante. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel KMN Box untuk dapatkan lagi info-info yang menarik. Sebelum ni, kita dibiasakan dengan nasi lemak tepi jalan saja yang dijual dengan kadar yang bermula dari RM1 hinggalah ke RM3 sebungkus. Tetapi ia kini dikomersialkan sehingga boleh mencecah puluhan ringgit sepinggan. Malah, nasi lemak juga turut menjadi santapan kegemaran di istana dan orang-orang kenamaan. Agaknya lah kan, kenapa nasi lemak menjadi menu pilihan rakyat Malaysia? Antara sebabnya ialah, ia merupakan satu sajian lengkap, gabungan beberapa bahan di dalam satu sajian. Tak kiralah apa lauk sekalipun, tapi secara asas yang terdapat di dalam satu sajian merangkumi nasi, timun, telur rebus, ikan bilis serta sambal. Bagi pilihan lauk pula, kita boleh memilih sama ada ayam, daging, ikan mahupun apa-apa yang dirasakan sesuai dengan cita rasa kita sendiri. Ia sering dijadikan pilihan kerana mudah didapati di mana-mana saja. Harganya yang murah merupakan faktor mengapa ia menjadi pilihan ramai. Antara gandingan nasi lemak yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia adalah seperti nasi lemak telur mata, nasi lemak rendang ayam, nasi lemak sambal paru, nasi lemak sambal kerang dan akhir sekali, nasi lemak ayam goreng berempah. Secara kesimpulan, negara kita ini dilimpahi dengan berbagai jenis juadah yang sangat sedap dan menyelerakan. Tak kiralah sama ada dari sarapan, menu tengah hari mahupun makan malam. Segala jenis sajian yang boleh kita dapati ada terdapat di negara kita ini. Namun, berpada-pada dalam setiap apa yang kita lakukan supaya kita tidak mendapat kesusahan di kemudian hari.